Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, itu adalah skrip dari game Bloxfeed. Nah, jadi buat teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy. Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin. Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya. Nah, ini skripnya Azure yang V2 teman ya. Skripnya itu free, jadi kalau misalnya kalian mau pakai silahkan bisa langsung aja dijalanin teman ya. Nah, ini kalau misalnya untuk kedepannya nggak tahu bakalan dibuat paid atau gimana, jadi selagi free silahkan kalian bisa coba teman ya. Skripnya ini bagus banget, kalian bisa lihat sendiri aja. Ini aku lagi pakai untuk ke auto si event. Di sini kalian bisa lihat ya, ini juga simple banget. Kita itu kalau mau aktifin tinggal aktifin aja nih sponsipnya, terus di sini untuk ke zone 6 nya auto seat lawan terror shark. Di sini teman kalian bisa lihat nih, ini ada untuk auto escape yang Roxy juga kalau kalian butuh pakai. Nah, auto sea beast di sini bisa kalian aktifin, auto ship aktifin teman ya. Tuh di bagian bawahnya juga ada auto shark, piranha, sama safe mode teman ya. Safe mode ini opsional aja kalian mau aktifin atau enggak. Ini buat amanin kalian kalau HP-nya rendah teman ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat bagian bawahnya juga udah ada auto leviathan-nya. Di sini kalian bisa lihat nih. Auto leviathan-nya, terus bagian bawahnya juga ada auto yang collect azure teman ya, atau yang untuk Kitsune Island teman ya, untuk update baru nih Kitsune Event. Kalau kalian mau lihat showcase-nya gimana untuk yang ini nih, di bagian yang apa namanya, untuk Azure, Kitsune kayak gitu, kalian bisa cek di channel Sketch Gaming, udah aku show teman ya. Kalian bisa cek aja ke sana, sistem Azure-nya ini nanti dia bakal kayak TP-TP gitu ambilin teman ya. Nah, kalau yang Kitsune ininya juga bagus banget, pas nanti kalian itu full moon, kalian tinggal klik ini aja, nanti bakalan nge-spawn gitu teman ya. Nah, ini kita sambil nungguin teman ya, ini lagi, nah itu ya teman ya, ada yang muncul tuh misalnya ini shark kayak gitu, gampang banget dilawannya, keren banget, smooth banget, kalian bisa lihat ya tuh. Simpel banget tuh ya, untuk ngelawannya dia tuh udah bagus banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri aja, attack-nya pun gak terlalu cepet gimana. Nah, sama aku saranin kalian bisa tambahin observation tuh ya. Observation-nya itu di mana? Kalian bisa masuk ke sini, terus masuk bagian local player. Kalian bisa ke sini tuh ya. Nah, kalian bisa lihat yang bagian ini, terus turun bagian bawah, turun bagian bawah. V4-nya bisa aktifin lumayan juga tuh ya, V4. Nah, sama di bagian sini observation-nya kalian onin aja. Nah, jadi nanti bakalan aktif observation terus. Itu teman ya, sama kalau kalian kebingungan pakai script ini terus mau pakai untuk auto farm, itu kalian masuk ke one click, klik yang start one click ini teman ya. Terus nge-offinnya gimana? Kalian bisa offin aja ininya terus reset karakter. Simpel banget teman ya. Nah, ini lagi Roxy teman ya. Enggak tahu sih ini untuk Roxy-nya bakal maksimal banget atau enggak, tapi kalau misalnya kalian mau pakai sih silakan-silakan aja kalian coba teman ya. Untuk masalah di bagian Roxy-nya kalian bisa auto escape Roxy tuh, ini juga bisa teman ya tuh. Simpel banget ya, nanti dia bakalan langsung jalan gitu ngehindarin si Roxy-nya teman ya tuh. Jadi emang udah bagus banget kalian yang mau pakai untuk si event teman ya. Jadi ini nanti kalau misalnya script ini jadi berbayar gitu atau jadi paid teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli gitu udah tahu fitur-fiturnya bakal kayak gimana teman ya. Nah, selagi dia lagi free gini silahkan kalian bisa coba, siapa tahu cocok sama kalian. Terus nanti pas mereka udah jadi paid tinggal langsung kalian beli kalau yang cocok teman ya. Kayak gitu ya, simpel banget ya. Enak banget teman ya kayak gini. Terus di bagian atasnya juga kalian bisa remove efek dari teror supaya nggak nge-lag kayak gitu teman ya, dan lain sebagainya nih. Kalian bisa lihat ya. Tuceng night atmosphere di sini juga bisa diubah-ubah lah kayak gitu teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya, lagi lawan si beast, lawan si beastnya juga enak. Kalau aku saranin sih kalian settingnya dua aja di sini ya. Kalian bisa pakai melee sama frit. Jadi kalau misalnya kalian pakai gun sama sword itu bisa di-offin aja atau dihilangin, di unequip gitu teman ya. Tuh, nanti bakalan enak banget nih kayak gini. Emang agak gelap. Kalau misalnya untuk gelap terangnya kalian bisa cari aja teman di sini ya. Aku nggak itu tahu di bagian mana untuk brightness-nya. Kalian bisa cari aja teman ya, supaya lebih terang gitu. Nah, di sini juga ada speed boot-nya kalau misalnya kalian butuh nih. Jadi ini kan 300. Kalau misalnya mau dikencengin lagi silakan 350 gitu biasanya teman ya. Kalau misalnya ada yang mau pakai ya. Tuh. Kalian bisa lihat ya di sini udah bagus banget, rapi banget. Sekali lagi teman ya, kalau kalian yang mau untuk yang Kitsune event-nya, mau lihat showcase-nya ke channel Sketch Gaming, udah aku showin di sana teman ya. Kalian bisa langsung cek aja. Cara cepatnya kalian bisa pakai webhook aja teman ya, pakai webhook yang ada di Discord, join aja Discord yang ada di deskripsi, terus cari yang udah full moon. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapatnya yang siang hari, kalian bisa lihat aja dicek full moonnya itu nanti malam atau bukan teman ya. Kalau malamnya kalian tungguin aja pas malam, pas udah malam kalian bisa langsung aja klik ini nih kayak gini teman ya. Nanti dia bakalan nge-spawn, simpel banget teman ya. Nah, gini teman ya, masih ngelawan-ngelawan gitu tuh ya, bagus banget sistem ngelawannya. Kalian bisa lihat ya, dari tadi nggak berkurang darahnya, masih full terus. Jadi emang rekomen banget script free yang buat si event apa, kalau ada yang tanya ini teman ya. Terus kalau misalnya kalian tanya ada yang untuk Kitsune event apa ya, ini juga teman ya. Kalau untuk levelingnya juga bagus, kalian bisa langsung aja cek di bagian sini nih tuh ya. Di sini ada, terus di sini ada fitur-fitur farmnya juga bagus, sama untuk V4-nya juga bagus banget teman ya. Kalian bisa lihat nih V4-nya, kalian cukup satu kali klik ini aja, nanti dia bakal jalan sendiri semuanya teman ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain tuh di sini teman ya. Jadi kalian nggak usah pusing bakal diteleportin sendiri ke pintunya kayak gitu teman ya. Terus nanti bakal diselesaikan juga trialnya otomatis teman ya. Tuh bagus banget ya di sini.
Farm item kayak gini belum ada, terus untuk kreditnya juga simple lah ya, pada umumnya rate, material kayak gini, terus ESP, travel kayak gini, teleport lah ya, udah semuanya lengkap tuh ya. Kalau yang gini-gini di script lain juga banyak tuh ya, tapi yang paling bagusnya pastinya di bagian ininya tuh ya, si eventnya nih ya, bagus banget. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya. Buat yang suka sama videonya bisa di like, dan buat yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Druid. Thank you, see you next time, bye-bye.